Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala nikmat kepada kita semua yang tak terhingga. Dan tak lupa juga kami selalu doakan khusus untuk para petambak dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu diberi kesuksesan dan keberkahan. Amin. Di dalam kesempatan kali ini kami akan mengajak sahabat-sahabat petambak untuk mengintip tambak Bandeng Super yang terjemur hanya kurang lebih 5 hari atau 1 minggu. Namun lumut-lumut di tambak langsung melimpah ruah. Tapi sebelumnya kami mohon dukungannya untuk channel Bandeng Super ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video kami yang baru. Dan kami umumkan bahwa Bandeng Super sedang mengadakan syukuran menuju 5.000 subscribe. Akan bagi-bagi hadiah. Siapa saja yang mau ikutan, silakan tulis di kolom komentar dengan kata sukses. Nanti kami akan undi siapa saja yang akan mendapatkan bingkisan dari Bandeng Super. Oke, terima kasih. Supaya mempersingkat waktu, mari langsung saja kita sama-sama melihat tambak Bandeng Super yang terjemur sekitar 5 hari sampai 1 minggu lumutnya melimpah ruah berserakan. Oke. Ya, inilah penampakan tambaknya Bandeng Super yang dipenuhi lumut-lumut di atas permukaan air. Padahal hanya terjemur sebentar saja, yaitu kisaran 5 hari atau sampai 1 minggu. Apalagi yang saya sarankan dalam tutorial video yang lain, untuk penjemuran skala 1 bulan, pasti lumutnya lebih dari ini. Dan apalagi kalau ditambahkan seperti bahan-bahan pelengkap, diantaranya daun-daun yang kering, kotoran hewan, pelepa pisang, dan apalagi ditaburkan dengan pupuk NPK 2 kantong dalam per hektar, pastilah seluruh tambak dipenuhi oleh lumut-lumut. Berarti kalau seperti itu, syarat utama petambak budidaya ikan bandeng yang ingin sukses harus mempunyai alat sebagai pengering tambak. Di antaranya alat-alat yang mendukung adalah seperti mesin pompa air sebagai sarana pengurasan air untuk proses penjemuran. Adapun cara pengolahan tanahnya supaya menjadi lumutnya melimpah ruah, silakan lihat saja pada tutorial video-video yang lain di channel ini. Baiklah, cukup sampai di sini dulu dari kami Bandeng Super. Mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video kami yang baru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.